走唔得噶啦，想走啊，跳落啊！我嚟吩咐你啊，你唔好上嚟啊！过去啦，走啦！跟Sain UU, tak sain UU, yang artinya halo Rumahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Gimana? Sudah tersenyumkah hari ini? Kembali lagi bersama saya John, sebuah film tentang tema yang sangat ini banyak sekali digandrungi oleh anak-anak muda yang dikira bisa kaya dengan cepat ternyata malah hidup semakin melarat, berjudul God of Gambler tahun 1989, dibintangi oleh dua kakak angkat saya yakni Chow Yun Fat dan Andy Lau. Pasti sudah tahu tentang film apa ini. Jadi langsung sepasang handsfree, simetri, sound processor, bahan kencangkan celana dalam, selamat menonton dan Jackie Chan. 2, 3, Jackie Chan. Diawali dengan memperlihatkan sebuah kasino yang di situ ada seorang pemain yang secara terus-menerus menang tanpa kalah sedikit pun, di mana sang manajer kasino pun memperbesar kamera pengawasnya untuk memastikan siapa itu, dan setelah melihat cincin yang terus dimainkannya, sang manajer pun akhirnya sudah bisa memastikan bahwa pria itu adalah seorang pemain yang tidak akan pernah kalah dalam permainan apapun, tidak memiliki foto identitas yang jelas, tapi namanya sangat terkenal dan disegani oleh para pemain dunia perjudian. Dialah sang dewa judi, Ko Chun. Saat ini Ko Chun tengah ditantang oleh seorang pemain dari Jepang yang ingin menguji seberapa hebat kemampuannya, di mana permainan pertama adalah Mahjong yang saya pribadi tidak terlalu paham bagaimana sistem permainannya, yang pada intinya Ko Chun bisa dengan sangat lihai memenangkan permainan pertama tersebut. Permainan kedua adalah permainan dadu, di mana si pria Jepang ini bertukar posisi dengan anak buahnya yang memang seorang pemain dadu profesional, yang jika dilihat dari tato dan gerakan tangannya, jelas dia bukanlah pemain dadu yang ecek-ecek. Saat itulah kita akan melihat betapa tajamnya insting seorang God of Gambler, di mana julukan yang disandangkan padanya jelas bukan sekedar isapan jempol belaka, karena telinganya jelas lebih peka dari orang normal, yang membuat Ko Chun sudah bisa menebak hasil dari kocokan wanita tersebut. Giliran Ko Chun yang bermain, dia pun meminta kocokannya diganti dengan yang lebih berat dan lebih keras, yang mana kocokan seorang pria sejati jelas lebih cepat dan lihai dari kocokan seorang wanita, sampai-sampai membuat satu dadu hancur yang menghasilkan kemenangan telak bagi Ko Chun. Sasuga Bakushi no Kami, Kotai Roku. Tantangan tersebut ternyata bukan tanpa alasan, di mana pria Jepang ini faktanya ada maksud tersembunyi, yakni meminta bantuan kepada Ko Chun untuk mengalahkan seorang gambler asal Singapura yang telah membuat ayah si pria Jepang ini bangkrut dan tewas karena bunuh diri. Chun Ko, ni nam cing chua. Chan Kim Sing wai yan kim yim hiem. Dang ping dou shi. Karena Ko Chun adalah tipikal orang yang tidak tegaan, apalagi si pria Jepang ini sempat akan bunuh diri juga, akhirnya Ko Chun mau membantunya, dan sebagai hadiah, si pria Jepang pun memberikan bodyguard terbaiknya, yakni seorang pria Vietnam bernama Lu Wung. Kita panggil saja Dragon. Ini orangnya. Dimana Dragon yang memiliki basic di militer pun ditugaskan untuk menjaga dan melindungi Ko Chun sampai tiba waktunya pertandingan. Sementara itu kita akan dibawa ke tempat lain, lebih tepatnya sebuah tempat judi kecil-kecilan yang di situ ada seorang gambler amatir bernama Michael Chan, di mana Michael sering sekali kalah dan sudah tahu kalah, tetapi tetap saja selalu datang ke situ. Sore harinya Michael pun terlihat sedang bersama pacarnya yang bernama Jane, ini parasnya, di mana saat mereka sedang berjalan di jalan kecil muncullah seorang pria India yang membawa dua ekor anjing galak yang membuat Jane ketakutan dan sudah tahu salah tetapi enggan untuk meminta maaf. Alhasil Michael bersama sahabatnya pun berencana untuk mengerjai si pria India dengan membuat sebuah jebakan supaya dia terjatuh dan terguling, di mana pagarnya sengaja ditaruh kaleng agar saat dia jatuh mereka bisa mengetahuinya.
Kembali ke Kocun yang sedang melihat anak didiknya bermain bersama beberapa gambler profesional yang salah satunya adalah pria kaya bernama Nam. Ini bebenguknya, dimana saat anak didiknya terus mengalami kekalahan, Kocun pun memutuskan untuk turun tangan yang membuat para gambler ini sedikit agak ketar-ketir. Sebagai seorang God of Gambler, Kocun nyatanya tidak selalu serius dalam setiap permainan. Bahkan ketika kartunya jelek, Kocun dengan santainya menggos para gambler ini dengan menaikkan taruhannya yang secara mengejutkan membuat para gambler ini mundur tanpa tahu bahwa kartu Kocun benar-benar sangat jelek. Permainan pun terus berlanjut sampai tersisa Kocun dan Nam, di mana Nam yang gengsian dan tidak mau kalah pun nekat menaikkan jumlah taruhannya melebihi yang ada di meja, yang pada akhirnya membuat Nam harus menyesal karena mengalami kekalahan dan kerugian dalam jumlah yang cukup besar. Kocun yang sudah paham watak Nam pun sadar betul jika Nam pasti tidak akan ikhlas dengan kekalahannya, sehingga Kocun sengaja memerintahkan supirnya untuk pulang duluan, sedangkan dirinya akan pulang naik kereta api. Dan benar saja, Nam pun menugaskan anak buahnya untuk mencegat mobil Kocun yang ketika berhasil dicegat, si supir pun terpaksa buka suara bahwa Kocun telah naik kereta api. Saat itulah kita akan melihat kemampuan si Dragon, di mana dia mampu menghajar beberapa enam buah Nam dengan cukup mudah, yang menandakan bahwa Dragon bukanlah orang yang sembarangan. Khawatir dengan anak buah Nam yang lain, Kocun pun menugaskan Dragon untuk mengurusi sisanya, sedangkan dia sendiri memutuskan turun di sebuah tempat terpencil di pinggiran kota, yang ternyata itu adalah jalanan kecil yang sering dilewati Michael, yang secara kebetulan ada si pria India bersama dua anjing galaknya. Entah anugerah seperti apa yang dimiliki Kocun sampai-sampai bisa membuat dua anjing galak ini ketakutan. Namun ketika Kocun akan melanjutkan perjalanan, dia pun tak sengaja menginjak jebakan yang dibuat oleh Michael hingga membuatnya terguling dan kepalanya terbentur batu. Rasa ini tanggung jawabnya, Michael pun terpaksa membawa Kocun ke rumah kumuhnya, di mana saat mereka memeriksa dompetnya, di sana tidak ada KTP atau nomor kerabat yang bisa dihubungi, sehingga Michael dan kawan-kawan terpaksa harus mengurusinya sampai Kocun benar-benar pulih kembali. Tak disangka insiden tersebut ternyata membuat Kocun mengalami amnesia dan juga memiliki kepribadian seperti seorang anak kecil, di mana kondisi tersebut justru dimanfaatkan oleh Michael dengan mengajak Kocun ke tempat judi yang walaupun Jensur melarangnya, Michael tetap membawanya karena Kocun masih memiliki uang simpanan terakhir yang dibawanya. Kepada si bos pemilik tempat ini, Michael mengaku bahwa dia membawa sepupunya dari luar negeri yang cukup kaya raya, sehingga tanpa ragu si bos pun bersedia menerima tantangan Michael untuk bermain kartu dengan Kocun. Satu hal yang menarik dan tidak hilang dari Kocun adalah, dia hobi memakan coklat, lebih tepatnya coklat yang dibungkus dengan plastik keemasan, yang walaupun sekarang dia sedang hilang ingatan, Kocun tetap hobi memakan coklat favoritnya. Saatnya bermain, Michael dan si sahabat pun terus mengapitnya dan memberitahu supaya Kocun bermain hati-hati dan jangan asal menaikkan jumlah taruhan, di mana si bos yang melihatnya pun lama-lama menjadi kesal dan menyuruh mereka berdua untuk diam saja dan biarkan Kocun bermain sendiri. Dan hebatnya adalah, meskipun Kocun sedang hilang ingatan, kemampuan insting dan tingkat kepekaannya sebagai seorang dewa judi ternyata tidak ikut hilang, di mana pada momen ini wajah Kocun terlihat sangat serius seperti sedang benar-benar mengeluarkan seluruh kemampuannya yang akhirnya membuat Michael dan kawan-kawan untung besar dari permainan tersebut. Bohoya! Hahaha,
Kemenangan itu pun membuat Michael dan kawan-kawan menjadi penasaran tentang siapa sebenarnya si Kocun ini, karena hampir mirip seperti karakter Domino di film Deadpool. Jika kalian tahu, Domino adalah salah satu karakter di film Marvel yang merupakan super villain satu-satunya yang bisa memanipulasi keberuntungan sehingga setiap apapun yang dia lakukan pasti beruntung. Keputusan yang dia ambil pasti selalu benar. Ujian esai pasti dia selalu dapat nilai 100. Nah, dalam uji coba ini Kocun terbukti mampu merubah kartu yang ada di tangannya, entah bagaimana caranya. Tetapi ketika Michael sengaja menyembunyikan dua kartu, yakni 3 scope dan 3 diamond, secara mengejutkan kartu 3 diamond tiba-tiba pindah ke tangan Kocun yang pada saat bersamaan merubah kartu yang ada pada tangan temannya menjadi King Diamond. Luar biasa, Burhan. Dari situ Michael dan kawan-kawan pun terus memanfaatkan Kocun dengan bermain judi di tempat yang berbeda, hingga akhirnya mereka berhasil meraup keuntungan yang sangat banyak dan mampu membeli sebuah mobil untuk pertama kalinya. Karena mereka terlalu berfoya-foya, uang hasil kemenangan pun langsung ludes dalam sekejap, sehingga Michael memutuskan untuk meminjam uang kepada seorang rentenir yang berteman baik dengan Boboho. Beliau bernama Paman Singh, ini bebangusnya. Tak ingin membuang waktu, Michael pun langsung mengajak Kocun ke sebuah tempat judi, di mana Kocun yang tidak bisa mendapatkan coklat favoritnya pun nampak ogah-ogahan untuk bermain, sehingga Michael meminta sahabatnya untuk membeli beberapa coklat yang diinginkan oleh Kocun. Kemana? Hui Maya! Saat keluar dari toilet, Michael pun sangat dibuat terkejut saat mengetahui Kocun telah menghabiskan seluruh uang taruhannya, yang dimana hal itu adalah bentuk kekesalan Kocun yang tidak bisa mendapatkan coklat favoritnya. Alhasil, Michael yang kesal pun meninggalkan Kocun di pinggir jalan, dimana saat Michael akan pulang, dia pun tak tega jika harus meninggalkan Kocun sendirian, sehingga dia memutuskan untuk kembali dan mengajak Kocun untuk pulang bersamanya. Jukulik! Karena takut ditagih oleh Paman Singh, Michael pun membawa Kocun pindah ke sebuah rumah bordil milik salah satu temannya, di mana Paman Singh mengetahui tentang hal tersebut dan mengirim anak buahnya untuk menangkap mereka berdua. Terjadi kejar-kejaran di samping gedung yang sedang dibangun, di mana Michael yang pecicilan pun kukulawitan di antara bambu, meski akhirnya dia berhasil tertangkap juga. Esoknya, Jen pun datang ke tempat Paman Singh untuk meminta Michael dilepaskan, di mana Jen mengatakan bahwa dia sudah membawa seseorang yang akan menjadi jaminan untuk Michael, yaitu sang God of Gambler, Kocun. Paman Singh pun meminta Kocun untuk menunjukkan kemampuannya, yang mana pada awalnya Kocun mengalami kesulitan hanya untuk memainkan setumpuk kartu. Tetapi ketika coklat favoritnya sudah masuk ke mulut, jangankan memainkan kartu, memainkan sebilah pisau saja dia bisa sangat lihai sampai-sampai membuat Paman Singh ketakutan. Setelah Michael berhasil dilepaskan, kita akan dibawa ke rumah Kocun, di mana di situ ada seorang wanita cantik bernama Yuli yang merupakan kekasih dari Kocun, dan tak lama muncul ajudan atau orang kepercayaan Kocun bernama Yi, kita panggil saja Samsul. Ini bebenguknya. Ternyata selama ini Samsul merupakan duri dalam daging, oleh karena dia memiliki rasa iri terhadap kesuksesan yang dimiliki oleh Kocun, sehingga dengan tidak adanya Kocun saat ini membuat Samsul mulai memiliki niat jahat, yakni ingin menguasai semua harta Kocun dan juga memiliki kekasihnya, yakni Yuli. Saat itulah Samsul berusaha untuk menggadabah si Yuli, namun karena Yuli masih punya harga diri dan tidak ingin memberikan kesuciannya secara gratis dan cuma-cuma, Yuli pun memilih untuk loncat dari kamar yang membuat dia tewas saat itu juga. Dan sialnya adalah alat perekam suara milik Yuli pun berhasil diketahui oleh Samsul, yang kasetnya langsung dibakar, sehingga satu-satunya barang bukti yang akan mengungkap kejahatannya pun sekarang sudah tidak ada, yang alhasil membuat Yuli harus mati secara sia-sia. Lo goyam.
Dan betapa edannya si Samsul ketika dia memutuskan untuk bekerja sama dengan si Nam, di mana Samsul meminta Nam untuk mengerahkan sumber daya dan pasukannya untuk mencari dan membunuh si Kocun, sehingga hartanya akan dibagi dua 50-50 antara Nam dan si Samsul. Kembali ke Michael dan Kocun yang didatangi oleh Dragon, awalnya mereka menganggap jika Dragon adalah orang yang jahat yang ingin membunuh Kocun. Tetapi ketika muncul para penjahat utusan si Nam, disitulah Dragon membuktikan bahwa dirinya adalah seorang bodyguard yang setia terhadap bosnya. Baku tembak dan kejar-kejaran pun terjadi yang membuat mereka semua berpencar, di mana Kocun yang ketakutan mendengar suara berisik tembakan pun memilih untuk bersembunyi dan menjauhkan diri dari konflik yang justru mempertemukan dia dengan si Samsul yang sadar jika Kocun sudah hilang ingatan, sehingga Samsul memutuskan untuk membunuhnya saat itu juga. Tapi tiba-tiba... Ya, Michael berhasil membuat Samsul tak sadarkan diri. Ketika Kocun lari ke arah lain, di situ ada Dragon yang sedang kesulitan, bahkan nyaris tewas jika saja tidak ada yang menolongnya. Di mana saat Dragon meneriaki Kocun untuk mengambil sebuah pistol, disitulah sedikit ingatan Dewa Judi pun muncul dan... Setelah membantai habis semua penjahat, Kocun yang kembali ke anak kecil pun seketika terkejut dan segera lari dari sana, di mana dia tak sengaja tijalikeh yang membuat kepalanya terbentur, dilanjutkan dengan ditabrak mobil yang membuat kepalanya tidak gor kaca, hingga akhirnya dia tak sadarkan diri dan dibawa ke rumah sakit. Akibat insiden tersebut, Kocun akhirnya bisa mengingat kembali siapa dirinya yang sebenarnya, di mana saat siuman di situ sudah ada si Samsul yang mengatakan bahwa selama Kocun menghilang, Yuli mengalami depresi berat yang membuat dia akhirnya nekat bunuh diri dengan loncat dari kamar atas, yang padahal kita semua tahu bahwa benguk si Samsul ini telah ngawadul dan telah menjadi seorang pengkhianat yang tidak tahu diuntung. Saat itulah muncul Michael yang langsung menyerang si Samsul, namun karena Kocun tidak ingat dengan apa yang terjadi kemarin, bahkan si Michael ini, Michael justru dibawa para petugas dan dianggap sebagai orang yang halu. Setelah pulih, Kocun pun pulang ke rumahnya dengan perasaan sedih yang biasanya selalu ada Yuli yang menemani. Kini si Jasonnya pun harus sendirian dan kedinginan tanpa ada kehangatan yang selalu diberikan oleh Yuli sebelumnya. Samsul sendiri senang bersama Nam untuk menjalankan rencana baru mereka. Anda ingat dengan si pria Jepang yang meminta Kocun untuk bertarung dengan seorang gambler dari Singapura? Ya, ternyata Nam mengenal dekat gambler tersebut. Beliau bernama Chan Kam Sing, kita panggil saja Kam Sing. Duel Kocun dan Kam Sing ternyata sudah tersebar kemana-mana, di mana para judi maniak melakukan taruhan pada pertarungan akbar tersebut yang pastinya akan menghasilkan lebih banyak cuan. Nah, barulah setelah Kam Sing berhasil menang dalam duel itu, Nam akan membunuhnya, sehingga keuntungan mereka akan jadi double. Taruhan menang, harta Kocun pun juga akan dikuasai. Dan untuk memastikan kemenangan Abah Kam Sing, Samsul sudah memesan sebuah kacamata khusus berikut dengan kartunya, di mana kacamata tersebut memiliki teknologi yang bisa membuat pemakainya melihat tembus pandang, sehingga dewa judi sekalipun tidak akan memiliki peluang untuk bisa memenangkan pertandingan nanti. Pertandingan sendiri akan diadakan di sebuah kapal pesiar, di mana Michael yang khawatir dengan keselamatan Kocun pun nekat menyamar sebagai pramusaji, mencoba kembali menjelaskan bahwa Samsul orang kepercayaannya telah berkhianat dan berniat jahat kepadanya. Dan apabila Michael benar-benar serius dengan semua perkataannya, Kocun akan mengobrol dengannya setelah pertandingan selesai. Dan sementara itu, Michael diizinkan untuk ikut masuk dan diminta untuk diam dan menunggu sampai pertandingan beres. Dan inilah final battle Sang God of Gambler. Permainan pun dimulai dengan masing-masing dari kedua belah pihak yang memeriksa kartunya, yang tentu saja Samsul sang pengkhianatlah yang akan memeriksa kartu-kartu tersebut yang sudah jelas itu merupakan kartu khusus yang telah disetting sebelumnya. Yin pa yin pa, hoi hoi qi la.
Tidak melibatkan deposit 1-2 perak, permainan ini akan melibatkan uang puluhan juta, tapi bukan rupiah, melainkan dalam bentuk mata uang dolar yang Kocun sendiri dimodali oleh si pria Jepang yang memang memiliki dendam pribadi kepada si Abah Kamsing yang jahat tersebut. Babak pertama pun dimulai dengan uang taruhan 20 ribu dolar di mana Kamsing yang bisa melihat setiap kartu pun jelas bisa menebak dengan mudah sehingga ketika kartunya jelek, Kamsing pun memilih untuk mundur pada babak pertama tersebut. Man. Sensang. Babak kedua, permainan pun semakin sengit di mana Kocun yang percaya diri pun menaikkan taruhan hingga 5 juta dolar atau sekitar 71 miliar rupiah edan gak tuh. Yang jumlah tersebut sangat-sangatlah banyak, bahkan AdSense dari YouTube saya selama 10 tahun pun tidak akan pernah mencapai jumlah sebanyak itu. Mulia dari 5 jep hai, saya dapat 500 man. Kapsau kim banfa. Dan lagi-lagi, Kocun kalah dalam babak kedua ini karena seperti yang sudah saya jelaskan di awal, Kamsing dengan kacamatanya jelas memiliki peluang kemenangan sebesar 100% bahkan melawan seorang dewa judi sekalipun. Hao sang zai, hai ni mei gao lo, ni qi fu. Babak terakhir, tepat saat sedang pembagian kartu, Kocun pun langsung menutup kartunya ketika si Abah sedang menyalakan cerutu, sehingga satu kartu tersebut jelas tak bisa dilihat oleh Kamsing yang membuat Kocun memiliki sedikit peluang untuk bisa menang. Saya bangman. Karena modal dari si pria Jepang sudah habis, Kocun pun nekat menaruhkan sertifikat rumah dan semua aset barang berharganya yang nilainya lebih dari 700 miliar rupiah milik pribadinya, sehingga Kamsing yang merasa percaya diri pun ikut dengan taruhan tersebut, sehingga sekarang adalah babak penentuan untuk melihat siapakah orang yang akan mewek pada pertandingan ini. Dan alangkah terkejutnya semua orang saat melihat kartu terakhir milik Kocun adalah as, yang berarti dia memiliki kartu sempurna yakni 4 kartu as. Saya tidak paham permainan poker, jadi kurang tahu nama untuk jenis kartu seperti ini. Yang jelas, Kocun berhasil memenangkan babak terakhir ini yang membuat semua harta si Abah Kamsing ludes sampai tak tersisa. Tak hanya itu, Kocun akhirnya membuka sebuah fakta bahwasannya kacamata khusus milik si Abah Kamsing ternyata dibuat sekitar 2 tahun yang lalu sehingga kacamata tersebut termasuk barang lama, di mana Kocun sendiri memakai alat yang sama buatan Jerman yang dibuat dalam bentuk soft lens seharga lebih mahal dari milik si Kamsing. Saat itulah Kocun berbisik kepada Samsul dengan mengatakan, "Dasar pengkhianat kamu," lalu memberikan sebuah pistol mainan sehingga ketika Samsul dikira akan membunuh Kamsing, Kamsing pun dengan cepat mengeluarkan pistol dan menembak si Samsul hingga dia tewas saat itu juga. Di saat itu pula lah muncul si Dragon yang langsung menundukkan pistol kepada mereka semua, di mana Kocun yang cerdas pun telah merencanakan semua ini untuk membalaskan dendam si pria Jepang kepada Kamsing, sekaligus membalaskan dendam pribadinya atas kematian Yuli yang ternyata sudah diketahui sejak awal berdasarkan kaset rekaman yang tidak semuanya terbakar pada malam itu. Setelah semua berakhir, si pria Jepang pun sangat berterima kasih kepada Kocun yang telah membuat si Kamsing miskin dan akan dipenjara, di mana saat Kocun akan diberi sebagian uang dari kemenangan tersebut, Kocun pun menolaknya dan hanya ingin dibelikan satu coklat favoritnya dan juga ingin agar Dragon menjadi bodyguard sekaligus orang kepercayaannya yang baru. Saat itu jugalah Michael memanggil Kocun, namun dengan kembalinya ingatan dia dan kehidupannya sebagai seorang god of gambler, mustahil bagi dia untuk bisa mengingat Michael yang bukan siapa-siapa, sehingga ya sudahlah, mungkin ini nasibnya. Michael pun kembali ke kehidupannya seperti biasa, yakni seorang pengangguran yang suka main judi, yang untuk rokok satu batang saja dia tidak punya, apalagi untuk modal bermain judi. Dan tiba-tiba muncullah Kocun bersama nenek Michael yang sudah dibelikan kalung emas 50 gram, di mana Kocun selama ini pura-pura tidak mengingatnya sampai rencana balas dendamnya selesai. Dan mulai sekarang, Michael dijadikan murid sekaligus partner yang memiliki potensi untuk bisa melanjutkan gelarnya sebagai dewa judi selanjutnya. Laisi. Makasih. Gimana? Tamat, ending yang cukup mengjackpotkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini sudah sangat jelas dan sudah sangat sering disampaikan oleh Bang Haji Roma Irama, yaitu jangan main judi. Titik.
kalau tidak punya modal. Cuau, cuau, cuau. Saya John mewakili direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, bulu betis David Beckham.